Karena bukitnya tahu sendiri. Ada suara ya? Ini berat ini. Saya mendengar suara anak ayam, teman-teman. Ada suara anak ayam tengah malam seperti ini. Oke, teman-teman, kita mau bikin minuman spesial dulu ya. Airnya baru mateng. Aduh, panas. Oke, teman-teman, jadi kita minum dulu ya. Oke, ini masih ngebul. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, jadi untuk sajian malam ini, makan malamnya kita pakai ini ya, mie rebus dan pakai lontong. Nah, luar biasa, teman-teman. Kita masukkan dulu ya ininya, mie-nya. Masih panas ini, Bro. Oke nih, udah jadi semuanya ya. Di sini kasih kerupuk biar tambah lengkap. Soalnya kalau makan harus ada krok-kroknya gitu loh. Oke. Seperti biasa, jadi buat teman-teman, siapkan makanannya, siapkan gorengannya ataupun minumannya, cemilan ataupun apa ya yang bisa dimakan. Oke, kita makan-makan malam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Seger banget. Rasanya itu seger ya. Saya mendengar suara, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat malam dan ketemu lagi di channel Mini Story. Jadi untuk malam ini saya menyambangi salah satu gubuk yang berada di atas bukit ya, teman-teman. Sebenarnya gubuk ini itu cukup berisiko banget buat diri saya ya. Apalagi mengenai lokasi yang begitu jauh, pakai kendaraan sepeda motor itu sekitar apa ya, dari kampung itu sekitar 1 jam, teman-teman. Dari terus kendaraannya ada di atas ya, di atas bukit ini. Jadi di sini itu bukitnya banyak, teman-teman. Ada sebelah sana, di belakang, dan ini yang saya pakai juga ini bukit ya, tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling tinggi itu di sebelah sana. Namun ya tahu sendiri, teman-teman, gubuknya itu ya rusak ya. Nggak ada buat
tidurnya nggak ada buat nyantai-nyantainya, jadi susah banget. Tapi kalau pondok ini ya atau gubuk ini, kalian bisa lihat teman-teman, di sini ada buat tidur, di sebelah sini juga ada tempat buat tidur ya. Untuk lokasinya sendiri ini memang jauh dari pemukiman. Pasti teman-teman nggak ada satupun orang yang berani nginep ataupun bermalam di lokasi ini, karena lokasi yang begitu jauh dan tentunya ini adalah bukit yang dimana menyimpan banyak sekali misteri yang sering dialami oleh masyarakat ataupun warga yang ada di sini. Ya, entah itu orang hilang, tersesat ataupun apa, di sini tuh mereka teman-teman, dihilangnya mereka tuh di kawasan sini ya, di bukit-bukit yang ada di sini. Karena bukitnya tahu sendiri. Ada suara ya? Hei. Sebenarnya suaranya itu coba cek ya. Hey, siapa ya? Halo. Kosong teman-teman. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya? Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Gak ada apa-apa ya. Tadi suaranya cukup jelas teman-teman. Cukup jelas banget. Astagfirullahaladzim. Jadi saya udah muter ya ke sana ke sini, tapi belum ada sosok ataupun apa ya, cuma terdengar suara-suara yang begitu jelas. Eh, keluar dong. Kamu siapa? Barusan kalian dengar kan ada suara lagi, padahal ini kalau dicek pun ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kosong ya. Tapi barang-barang di sini teman-teman, herannya itu tiba-tiba gerak-gerak sendiri. Oke, astagfirullahaladzim. Allah. Padahal ini nggak ada angin ya. Tuh anginnya tuh pepohonan di sini teman-teman nih. Kalian bisa lihat nggak bergerak ya. Jadi nggak mungkin loh kena angin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke teman-teman, jadi kita akan coba explore kawasan hutan sini ya. Soalnya ini kan bukit dan ini hutan semua. Jadi kita akan coba muter-muter kawasan sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman mohon doanya, karena ini malam ini cukup berisiko banget ya. Oke, stop.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba explore ya kawasan sini. Malam ini tuh cukup luar biasa, teman-teman. Wah, jadi hawanya itu loh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus hati-hati ya. Area hutan seperti ini tuh biasanya ada ular tanahnya, teman-teman, yang berisiko, yang cukup berbahaya ya. Jadi ya harus lihat-lihat lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillah. Assalamualaikum. Oke, kayak merasakan ada sambutan yang cukup luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya, kita cari jalan dulu loh. Cari jalan dulu ya. Ini rimbun nih, rimbun banget. Salah jalur ya. Soalnya sebenarnya ini saya nggak tahu, teman-teman, ini tempatnya seperti apa, kayak gimana, dan kesananya itu apa ya. Jadi ini pertama nih saya kesini. Tuh, kita lewat-lewatin aja ya, sela-sela pinggirannya ini, sela-sela beris atau rumput ya. Tuh. Assalamualaikum. Luar biasa banget, teman-teman, energinya. Ini ngeri, teman-teman, ini. Ngeri ini. Tangannya udah ngeri. Ini kaki berat ya, geter. Allahu Akbar. Kakinya berat, teman-teman. Hei, saya tahu. Ada suara ya, cukup jelas ya. Ini saya mendengar ada suara yang mendekat, teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Thank you.
teman-teman. Saya mendengar suara anak ayam, teman-teman. Ada suara anak ayam tengah malam seperti ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Parah ya teman-teman, ini parah banget. Ada suara anak ayam. Tapi ini suara ini makin apa ya, makin menjauh, terus tiba-tiba makin dekat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kakinya getar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ini ya berasa dikejar-kejar teman-teman. Astagfirullah, ada suara anak ayam ikutin. Oke teman-teman, tadi pas saya lagi explore, jadi kalian terdengar jelas ya. Mungkin kalian juga dengar ada suara anak ayam yang begitu jelas. Dan setelah itu kaki saya itu agak berat ya teman-teman, agak berat. Dan ini bagian sini teman-teman. Nah di bagian sini pundak ya agak ke bawah itu sakit banget, sakit. Kaki juga udah gemeteran di sebelah sana ya. Jadi juga tadi saya hampir aja ke silung ataupun ke sasar ya. Soalnya ini baru loh, saya baru ke tempat yang dimana ini saya benar-benar juga nggak tahu loh hutannya ini ke sana itu apa, ke sananya itu apa. Jadi ini buat pembelajaran ya. Jadi mohon maaf teman-teman kalau hutannya jadi nggak tahu ya, seperti ini ke sana apa, ke situ apa, itu sangat beresiko banget. Sebenarnya tadi kalau saya lari ke sana ya kayaknya itu nggak tahu ya kemana. Dan ini untungnya di pondok sini itu kan dikasih lampu ya, jadi dari jauh itu kelihatan ada lampunya, jadi saya bisa balik lagi ke pondok ini. Jadi kalau ini lampunya mati, udah saya nggak tahu kemana lagi arahnya. Dan sebelum ada suara ya teman-teman, itu ada bau yang cukup penyengat.
ada bau yang cukup menyengat, yang seolah-olah itu dia itu bulak mondar mandir teman-teman, kayak bulak balik terus ya. Baunya itu kadang deket, terus semakin jauh. Kayak suaranya tadi yang saya dengar itu apa ya namanya, suaranya deket, jauh, kadang tiba-tiba ada di samping, terus tiba-tiba jauh lagi, ada di atas, ada di mana teman-teman. Heran ya, tengah malam seperti ini, tapi ada suara anak ayam yang cukup jelas. Oke, jadi semakin dingin, semakin pagi tuh suasananya makin dingin ya. Aduh, pegel-pegel nih semua ini, badan semuanya pada pegel ya teman-teman. Jadi ya seperti ini ya. Saya itu dari tadi sebenarnya itu gak tenang ya. Dari tadi itu saya gak begitu tenang. Karena ya tahu sendiri teman-teman, berasa apa ya namanya, berasa diikutin, berasa diperhatiin, kayak diperhatikan gitu ya. Dan apalagi kalau saya mendengar suara-suara seperti bisikan-bisikan apa ya. Kadang kalau misalkan lagi diem itu kan kayak suara teman-teman, kayak dengar suara kayak Jesus. Jadi suaranya itu nggak begitu jelas ya ngomong apa, tapi suaranya seolah-olah itu kayak bisik-bisik gitu loh. Jadi ngaruh teman-teman, ngaruh. Tak lompongin badan aja lah. Aduh, astagfirullahaladzim.
Banyak nyamuk, teman-teman. Pinggang sakit. Jadi kayak apa ya namanya? Kayak ada suara, teman-teman. Yang paling heran itu adalah benda-benda yang ada di sini tuh tiba-tiba geser pindah-pindah sendiri, teman-teman. Dan juga saya lihat apa ya namanya panci sebelah sana tiba-tiba geser ke sebelah sana, ke bawah. Terus yang gelas ya sebelah sana tiba-tiba geser juga ke sebelah sananya. Heran ya. Jadi barang-barang di sini itu pada gerak-gerak sendiri, pada berpindah-pindah posisi sendiri. Hei, sama nih. Saya mendengar ada suara di atap ya. Kayak ada suara di atap. Jangan jauh dari pondok ini ya. Cukup diam aja, teman-teman. Jadi aku tahu. Kayaknya dia itu lagi mancing ya. Mancing saya untuk keluar. Jadi diam aja di dalam gubuk. Ini ngaruh banget ya. Ini ngaruh, teman-teman. Kayak apa ya? Kayak ada sesuatu yang deket di sini ya. Ini badan aja ini dari tadi tuh ngerasa merinding banget loh. Ini bagian pundak, teman-teman. Bergeges. Oke, teman-teman. Jadi ya seperti inilah yang kalian tahu ya, yang kalian lihat. Jadi suasananya seperti ini. Jadi ya luar biasa, teman-teman. Ke badan, ke mental, ke fisik juga luar biasa banget. Ya jadi seperti ini. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman kalian agar tidak tertinggal video terbaru yang saya update.